Nah guys, kali ini saya sedang mengajak Bocil bermain layang-layang nih guys. Pokoknya hari ini adalah hari spesialnya si Bocil no counter kita ini guys. Pokoknya hari ini saya khususkan untuk membahagiakan si Bocil guys. Walaupun saya harus meluangkan waktu saya guys, waktu dalam bekerja, waktu dalam membantu para warga dan para warga, dan waktu dalam para warga bekerja para warga, dan para warga bekerja waktu dalam. Pokoknya semua tawaran maupun ajakan yang menyenangkan saya skip demi membahagiakan Bocil no counter kita semua ini guys. Ayo Mik, ikut. Ayo. Nah guys, kali ini saya diajak para pekerja lainnya untuk berpiknik nih guys. Awak-awak kocak guys. Nah kalian mau tahu gak sih guys kita pikniknya di mana? Nah liatin guys, baru masuk tempat wisatanya. Banyak banget nih guys tempat-tempat untuk jajan guys. Kocak-kocak awak macrieng. Nah kita tuh pikniknya di Bukit Soeharto guys, yang ada di Kecamatan Badegan, Ponorogo, Jawa Timur guys. Nah Bukit Soeharto ini guys berdiri sejak 2 Maret 1978 guys. Nah kenapa toko dinamakan Bukit Soeharto guys? Karena dulu itu sejarahnya Pak Harto bersama Butin Soeharto didampingi dengan Gubernur Jawa Timur dan Gubernur Jawa Tengah melakukan penghijauan ditandai dengan penanaman pohon di atas bukit ini guys. Dan sekarang jadilah taman Bukit Soeharto yang giyal ini guys. Macrieng. Nah liatin guys, gaul tenan tau pemandangannya. Nah Bukit Soeharto ini recommended banget guys buat kalian berlibur dengan para warga dan para warga guys. Gak cuma pemandangannya aja guys yang bagus, tamannya bersih, tempatnya asri, dan di sini tuh juga ada wahananya loh guys. Di sini tuh ada wahana anak-anak guys. Jadi buat para warga dan para warga yang memiliki anak dan anak, Bukit Soeharto ini recommended banget buat kalian berlibur bersama keluarga tercinta guys. Nah liatin guys betapa ramai dan meriahnya di sini guys guys. Nah buat kalian yang bingung akhir tahun mau liburan kemana guys, bisa nih kalian datang aja ke Badegan Ponorogo Jawa Timur guys, yaitu ke Bukit Soeharto guys. Nah ini nih guys salah satu monumen yang menandakan bahwa Pak Harto pernah melakukan penghijauan di bukit ini guys. Nah ini ada tanda tangannya Pak Harto guys. Nah lah ini Pak Hartonya guys. Dan ini nih guys, tempat yang cocok banget buat berkemping guys. Sambil ngegrill-ngegrill yuk toh. Berkemping di sini kalau beruntung guys, kita bakal dapat momen matahari tenggelam loh guys. Nah seharusnya matahari tenggelamnya itu ada di sana loh guys. Tapi sayang banget guys waktu kita camping di sini mendung guys. Dan di saat saya sedang asik berswafoto guys, saya terkejut guys dengan pengganggu yang menabrak saya guys. Awak-awak kocok.